Cut Siva dikenalkan keluarga besar Haris Friza di buka puasa bersama, kode keras. Dipertemukan dalam satu judul sinetron yang sama yaitu Tajlid Cinta yang tayang di SCTV, Haris Friza dan Cut Siva menjadi pembicaraan publik berkat akting keduanya yang penuh dengan chemistry. Berperan sebagai Dafri dan Siva, keduanya mampu membuat baper para penonton setia sinetron Tajlid Cinta. Dipasangkan sebagai suami istri, akting keduanya membuat gemes, terbukti dari sinetron yang diperankan oleh keduanya berhasil masuk ke dalam 5 besar penonton terbanyak. Tak heran para penggemar sinetron Tajlid Cinta seringkali menjodoh-jodohkan Haris Friza dan Cut Siva di dunia nyata. Banyak bermunculan fans club yang mendukung karir hingga kehidupan pribadi keduanya. Namun harapan para penggemar Haris Friza dan Cut Siva ini pun rupanya harus pupus, karena diketahui bahwa Haris Friza sudah memiliki pujaan hati. Pujaan hati Haris Friza adalah Hafiza Devi Anjani, artis sinetron sama seperti Haris. Keduanya cukup lama membangun hubungan walaupun sempat putus, tapi tahun 2021 keduanya kembali merajut kasih. Meskipun sudah punya kekasih, namun Haris Friza kenalkan istrinya di sinetron Tajlid Cinta itu kepada keluarga besarnya. Eksklusif. Keluarga besar Haris Friza mengundang Cut Siva untuk buka puasa bersama. Hubungan Haris Friza dan Cut Siva selalu menjadi sorotan para pecinta sinetron Tajlid Cinta. Banyak spekulasi berkembang terkait hubungan keduanya, hingga disebut menyebabkan hubungan Haris Friza dan Hafiza Devi Anjani retak. Terbaru Cut Siva diperkenalkan dengan keluarga besar Haris Friza dalam acara buka puasa bersama. Video diunggah kanal YouTube Bang Tony menginformasikan kabar tersebut. Judul video itu, eksklusif. Keluarga besar Haris Friza mengundang Cut Siva untuk buka puasa bersama. Thumbnail video memperlihatkan sekelompok orang yang diklaim keluarga besar Haris Friza sedang berbuka puasa bersama. Tertulis perdana. Cut Siva buka puasa barengan keluarga Haris Friza. Hingga berita diturunkan, Selasa tanggal 4 April tahun 2023, video tersebut telah disaksikan lebih dari 4.300 kali. Pada 13 hari Ramadan menjadi momen bagi Cut Siva bisa berkumpul dengan keluarga Haris Friza. Bahkan dalam buka puasa itu, Haris Friza memilih buka puasa ke-13 dengan keluarga dan bersama Cut Siva. Momen buka puasa ini dilakukan di Villa Mataram, yang berada di Bogor. Menu buka puasa keluarga Haris Friza begitu sederhana. Menu gorengan dan lontong jadi sorotan. Momen buka bersama keluarga Haris Friza, Cut Siva merasa bahagia. Acara buka puasa digelar di Villa Mataram yang berada di Bogor.
Di acara buka bersama ini tampak Haris Riza bersama keluarga besarnya dengan Cut Siva. Bahkan Haris Riza mengundang tukang sate, Saat Nyate. Sate menjadi salah satu menu buka puasa kali ini. Cut Siva dikenalkan keluarga besar Haris Riza di buka puasa bersama, Kode Keras. Dipertemukan dalam satu judul sinetron yang sama yaitu Tajlid Cinta yang tayang di SCTV, Haris Riza dan Cut Siva menjadi pembicaraan publik berkat akting keduanya yang penuh dengan chemistry. Berperan sebagai Dafri dan Siva, keduanya mampu membuat baper para penonton setia sinetron Tajlid Cinta. Dipasangkan sebagai suami istri, akting keduanya membuat gemes, terbukti dari sinetron yang diperankan oleh keduanya berhasil masuk ke dalam 5 besar penonton terbanyak. Tak heran para penggemar sinetron Tajlid Cinta seringkali menjodoh-jodohkan Haris Riza dan Cut Siva di dunia nyata. Banyak bermunculan fans club yang mendukung karir hingga kehidupan pribadi keduanya. Namun harapan para penggemar Haris Riza dan Cut Siva ini pun rupanya harus pupus, karena diketahui bahwa Haris Riza sudah memiliki pujaan hati. Pujaan hati Haris Riza adalah Hafiza Devi Anjani, artis sinetron sama seperti Haris. Keduanya cukup lama membangun hubungan walaupun sempat putus, tapi tahun 2021 keduanya kembali merajut kasih. Meskipun sudah punya kekasih, namun Haris Riza kenalkan istrinya di sinetron Tajlid Cinta itu kepada keluarga besarnya. Eksklusif. Keluarga besar Haris Riza mengundang Cut Siva untuk buka puasa bersama. Hubungan Haris Riza dan Cut Siva selalu menjadi sorotan para pecinta sinetron Tajlid Cinta. Banyak spekulasi berkembang terkait hubungan keduanya, hingga disebut menyebabkan hubungan Haris Riza dan Hafiza Devi Anjani retak. Terbaru Cut Siva diperkenalkan dengan keluarga besar Haris Riza dalam acara buka puasa bersama. Video diunggah kanal YouTube Bang Tony menginformasikan kabar tersebut. Judul video itu, eksklusif. Keluarga besar Haris Riza mengundang Cut Siva untuk buka puasa bersama. Thumbnail video memperlihatkan sekelompok orang yang diklaim keluarga besar Haris Riza sedang berbuka puasa bersama. Tertulis perdana, Cut Siva buka puasa barengan keluarga Haris Riza. Hingga berita diturunkan, Selasa tanggal 4 April tahun 2023, video tersebut telah disaksikan lebih dari 4.300 kali. Pada 13 hari Ramadan menjadi momen bagi Cut Siva bisa berkumpul dengan keluarga Haris Riza. Bahkan dalam buka puasa itu, Haris Riza memilih buka puasa ke-13 dengan keluarga dan bersama Cut Siva. Momen buka puasa ini dilakukan di Villa Mataram, yang berada di Bogor. Menu buka puasa keluarga Haris Riza begitu sederhana. Menu gorengan dan lontong jadi sorotan.
momen buka bersama keluarga Haris Frieza, Cut Siva merasa bahagia. Acara buka puasa digelar di Villa Mataram yang berada di Bogor. Di acara buka bersama ini tampak Haris Frieza bersama keluarga besarnya dengan Cut Siva. Bahkan Haris Frieza mengundang tukang sate, Saat Nyate. Sate menjadi salah satu menu buka puasa kali ini.